Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institute. Kali ini kita masih membahas soal-soal pada ujian nasional kimia tahun 2018. Soal berikut berhubungan dengan bab makromolekul. Soalnya adalah untuk menentukan kadar gula dalam tubuh pasien digunakan pereaksi. Berikut pilihan jawaban dari soal aslinya. A. Vehling, karena pereaksi ini lebih spesifik untuk mengidentifikasi gugus aldehid. B. Molis, karena pereaksi ini dapat mengidentifikasi zat golongan karbohidrat. C. Milon, karena pereaksi ini dapat menentukan adanya fenol dalam protein. D. Ninhidrin, karena pereaksi ini dapat mendeteksi asam amino. E. Seliwanov, karena pereaksi ini dapat membedakan gula aldosa dan ketosa. Ya, jadi jawabannya kira-kira yang mana? Langsung saja kita bahas soal ini. Uji Vehling digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat pereduksi atau monosakarida, laktosa, dan maltosa. Larutan Vehling dibuat dari campuran CuSO4, ini Vehling A, dan natrium kalium tartrat, Vehling B. Reaksi ini akan membentuk endapan merah bata dengan monosakarida. Oke, Sobat 100, jadi jawabannya adalah Vehling ya, karena pereaksi ini lebih spesifik untuk mengidentifikasi gugus aldehid. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, Sobat 100, sampai di sini sudah paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video berikutnya. Selamat belajar!